dengan si dia cara kisah paling kisah kasih di cara masa paling indah masa di sekolah. Dari kecil gue sebel banget sama bocil itu, kakaknya tengil banget. Kamu kenapa lari-lari gitu? Bisa gak sih, gak usah cariin? Udah maaf, udah maaf. Pergi gak? Pergi gak? Ya maaf, maaf. Pergi. Ini ada bekal pak, supaya kita bersemangat dan beraktivitas. Wow, breakfast. Bisa aja pak bahasa Inggris. Ya iyalah, gua mah di sini bisa bahasa Inggris. Enggak, kalau gitu saya tes dulu ya. Duluan aja sono. Oke, siap pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Jadi pada pagi hari ini bapak akan mengumumkan. Ya, jadi untuk syarat pendaftaran sebagai ketua OSIS adalah yang pertama, kalian harus menjadi orang yang disiplin dan bisa menghargai satu sama lain. Dan yang kedua, syarat menjadi ketua OSIS adalah kalian harus bisa merangkul teman-teman kalian untuk mengemban sebuah organisasi. Yang ketiga, untuk menjadi seorang ketua OSIS diharuskan memiliki sifat aktif, kreatif, dan kompetitif. Untuk kriteria pendaftarannya adalah yang pertama, ketua OSIS itu harus menjadi orang yang disiplin. Yang kedua, dia harus menjadi orang yang pintar, yang bisa mengajak kawan-kawannya itu untuk membangun sebuah organisasi. Yang ketiga, untuk menjadi ketua OSIS, teman-teman harus mempunyai banyak relasi. Ada apa, Bu? Liatin apa sih, Le? Kok fokus banget? Ini loh, di sekolah Iqbal tuh ada pendaftaran calon ketua OSIS. Iqbal tuh kepingin, soalnya Iqbal juga punya bakat di bidang organisasi. Allah bal, awak mah daftar ketua OSIS. Astagfirullahaladzim. Ya gimana pak, wong Iqbal aja udah merasa berbakat dan Iqbal kan juga aktif di organisasi. Ya Allah bal, tak kasih tahu ya bal, keluarga kita gak ada yang bakat kayak gitu. Wes gak usah itu gituan. Ya mungkin dari keluarga kita gak ada pak, tapi Iqbal mau ngangkat derajat orang tua pak, bisa makan kedua orang tua pak, itu kan impian Iqbal. Udah gak apa-apa Le, daftar aja. Ibu percaya Iqbal pasti bisa. Ya Bu, makasih Bu. Kamu boleh minta formulirnya Kak? Terima kasih ya Kak. Kenapa kamu kayak gitu? Apa-apa? Emang kamu aja yang bisa jadi OSIS? Menurutmu? Kamu tuh jelek ya? Bikin masalah terus. Jelek, bikin masalah. Hei, aku buktiin ya, gak kamu aja yang bisa jadi OSIS, aku bisa berubah. Di, aku bingung nih. Kan ini ada form pendaftaran OSIS. Nah, aku tuh mau ikutan. Tapi, apa ya, aku tuh mau ubah diriku sendiri. Tapi orang-orang tuh pada gak percaya sama aku. Nah, itu juga banget. Ya pengen aja, calon ketua OSIS. Boleh sih, kamu jadi ketua OSIS-nya, jadi tim suksesnya. Itu ya? Iya, ya. Ada boleh nanti enggak. Oke. Okay. Okay. Ya, nah. Ya. Gerak banget bukanya. Hei, calon kertas, kemar berkompetisi ya. Oke, okay, siap. Aku lihat kalian nyamperin ruang OSIS, ngapain tuh? Ih,
Triyadi. Jangan gitu dong, malu banget. Ini yang bener aja nih, makhluk barbara kayak kamu jadi calon kita OSIS. Tunggu. Aku sebagai tim sisnya Iqbal, gak terima sama omonganmu kayak gitu. Kata Tara itu benar, itu bukan sindiran, tapi fakta. Woi, Ratu Galak, dengerin ya. Kali ini aku bakal menang. Itu X kuadrat ini tambah Y kuadrat itu hasilnya di sini. Nanti kalian ini bisa dibagi dengan hasilnya yang sebelah di ruas bujur ini. Paham kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol. Caranya baca babi bubab ya. Jadi mulutmu itu seperti dibuka seperti babi bu. Jangan lupa pilih nomor urut 2. Bapak. Kenapa? Apaan itu Bapak ada di sini? Kamu ngapain? Ih, Mbak apaan sih? Aneh ya. Di. Gimana ya biar caranya tuh mereka tuh yakin biar aku tuh jadi ketua OSIS. Mereka tuh gak bakal buat kamu, Bal. Mereka bakal buat kamu. Kalau udah ngamurin dosa-dosa kamu, Bal. Bro, yo. Kalau fotoin dong. Boleh. Oke. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah nih. Makasih ya. Yoi. Iqbal. Bro. Bang. Keren banget yang hari ini. Dari mana nih, Bang? Ah, dari kantin. Di sini ada apa di sini? Hah? Sini. Duluan ya. Loh, kurang ajar lu, Bang. Apa dong? Kenapa? Nih, ih, apa ini? Corok banget lah. Hai, kamu lihat gak sih IG-nya Sandra? Followersnya banyak banget tau. Kamu ngerti kan maksud aku? Ya, gimana caranya biar mereka milih aku? Kayaknya kamu perlu ngerubah penampilan deh, Hai. Besok gue ke tanding nih, minggu depan nih. Baik, gue kira anjing. Hai Sandra. Hai. Thank you ya kemarin udah undang aku ke birthday party kamu. Oke. Btw, Ayla boleh gak datang ke birthday party kamu? Wah, ternyata kamu bisa ganti penampilan juga ya. Dan karena kamu gak cukup, boleh deh datang ke birthday party aku. Makasih ya. Makasih ya. Oke. Okay. Hai. Hai. Aku boleh duduk gak? Duduk aja. Makasih. Iya. Gimana nih? Habis ini udah pernah masuk jabatan OSIS-nya? Iya, ini cepet banget rasanya. Kayaknya kemarin baru dapet, sekarang udah lulus aja. Iya, semangat ya buat studi selanjutnya. Ya, semangat terus dong. Ini aku lagi belajar, ini buat tulis jawaban. Semangat terus ya. Ya, kamu juga semangat ya. Oke. Okay. Selamat. Iya. Selamat. Iya. Itu OSIS? Iya, udah. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya selaku ketua OSIS akan membuka acara debat pemilihan ketua OSIS tahun 2024-2025. Untuk Iqbal dan Ayla dipersilakan. Iqbal, aku ada visi misi, nanti kamu jawab di depan. Jadi aku gak buka nah, sini berarti jawab langsung ke depan. Nah, gampang, langsung ke depan. Jadi Bal dan Ayla berjalan ke depan. Untuk pertanyaan pertama, apa kelebihan kalian sebagai calon ketua OSIS? Kelebihan dari saya ganteng, Ayla enggak. Oke? Okay? Kelebihan saya, orang yang itu terencana.
calon kandidat ketua OSIS, apakah kalian orang yang tepat menjadi ketua OSIS? Saya yang tepat jadi ketua OSIS, saya juga tepat jadi calon masa depan Ayla. Menurut portofolio saya orang yang tepat. Untuk pertanyaan terakhir untuk Iqbal dan Ayla, apa visi-misi kalian sebagai calon ketua OSIS tahun 2024-2025? Nah, visi-misi saya adalah yang pertama, mengharumkan dan membanggakan nama sekolah. Dan yang kedua, mendistribusikan kontribusi khusus yang hal baik yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, saling menghargai dan berdamai sesama warga sekolah. Oh, aku tahu. Pasti kamu masih bayangin kan foto kamu dipajang di sini. Eh, bang tahu kan dari kecil kejadianmu menghayal menjadi princess. Kita berdua belum punya kekasih, saling mendekati. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih. Amur lo gak? Sini hari mari bergondol. Minta susu rokok ini. Yo, itu bisa ada RP di keluar rumah deh. Sama sih, pengeluaran tua sih. Tapi juga ya sama. Bang, bentar bang. Ya Allah. Bisa nih yo? Bisa dong. Yo. Oh gak mikir ya? Apa bang? Caramu tuh kotor. Ambil visi misi Aila kan, buat aku menang. Suka-suka aku lah, yang penting kamu menang bang. Gak bukan cara gitu, aku menang kotor. Meskipun kamu kaya, gak semua itu harus dibeli. Aku juga demi kamu, Bal. Itu juga, Bal. Ya mikir aku. Kenapa ini? Gak tahu, tanya aja Aldi ini. Loh, kenapa? Bos. Loh,